Assalamualaikum, salam satu hobi. Hari ini saya mau mancing ya, mancing diajak Bang Turis tuh ini. Nah, seperti biasanya hari ini saya berada di Sungai Telocor. Ini jangan lupa nanti mampir ke channelnya Bang Turis tuh ini. Saya mau mancing ikan belana ini. Oke, langsung saja disimak keseruan saya bersama Bang Turis tuh. Langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah tepung terigu. Tepung terigu sediakan secukupnya. Lalu kita tambahkan lumut sedikit saja, jangan terlalu banyak. Nanti berpengaruh terhadap hasil adonan umpan tadi. Lalu kita masukkan esen. Esen ini sebagai perasa untuk pemikat ikan. Saya menggunakan 3 tetes. Kalau sudah, baru kita tambahkan air. Nanti untuk jumlah air, kita sambil mengaduk. Kalau kurang, nanti kita tambahi. Misalnya aduk dulu. Ini masih kurang ini, saya tambah air lagi. Di sini jumlah lumut sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Kenapa? Kalau terlalu banyak lumut nanti hasilnya tidak maksimal. Ini masih kurang ternyata airnya, saya tambah lagi. Nah, ini sambil saya aduk biar merata antara lumut, esen dan juga tepung terigu. Oh ya teman-teman, tips lagi ini ya. Aduk sampai benar-benar kalis, merata. Jangan terlalu kental ataupun lembek. Nah, seperti ini. Oke. Langsung kita coba di spot rawa-rawa ini, Sungai Telocor. Oke. Selamat menyaksikan teman-teman. Oh, kan lumayan. Sangat mudah sekali, besar-besar ya. Oh, lumayan kan? Mujair. Oh. Enak dan gampang kan? Liar. Oke.
Oke. Oh, ukurannya lihat sendiri. Oh. Jelas kan?